Polres Binjai menerima kunjungan tim Wasrek Mantap Praja 2018 yang dipimpin oleh Brigjen Pol Jan De Vretes. Kedatangan tim ini langsung disambut oleh Kapolres Binjai AKBP Donald Simanjuntak beserta seluruh pejabat utama. Brigjen Pol Jan Pretes juga memberikan arahan dan bimbingan tentang operasi Mantap Praja kepada para pejabat utama serta satuan tugas yang mengawaki operasi Mantap Praja. Pada kesempatan tersebut, Kombes Pol Haryono memaparkan manfaat panel data operasi, di mana berdasarkan panel data, situasi kerawanan di daerah harus benar-benar sesuai dengan kenyataan asli di lapangan. Ada 4 mekanisme yang harus dipatuhi dalam pelaksanaan operasi Mantap Praja, yaitu rencana kegiatan pilkada, pelaksanaan harus dengan surat perintah, harus ada laporan hasil tugas dan dokumentasi. Selesai tim memberikan arahan, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab mengenai kendala yang dihadapi saat pelaksanaan pencoblosan surat suara dalam pilkada. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.